Saya Sutikto Prastio, Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung ini merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Kabupaten Tulungagung, salah satu dari tiga badan usaha yang ada di Tulungagung. Kita saat ini berada di lokasi pertanian terpadu Bungur. Kenapa disebut pertanian terpadu? Karena di sini mengelola berbagai jenis kegiatan pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, hortikultura, dan wisata yang dilaksanakan secara terpadu, secara terintegrasi. Lokasi ini letaknya di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Ini salah satu jenis transportasi zaman dulu, dinamakan cikar. Ini di depan ini untuk penariknya dua ekor sapi, di depan menggeret ini dengan roda kayu dan dilapisi besi. Ini asli, asli barang dahulu. Tahun berapa ini? Ini tahunnya ini. Ini kelihatannya ini register TL itu Tulungagung. Oke. Ya, register Tulungagung. Kemudian di sini ini ada peneng tanda pajak ini tahun 59 dari Kabupaten Trenggalek. Ini asli kayu jati, termasuk heritage, termasuk barang tinggalan kuno jenis transportasi alat-alat pertanian. Ini luku namanya. Luku jadi alat untuk membalik tanah. Kalau sekarang digantikan dengan jenis traktor. Ya, ini digeret, ditarik oleh sapi di depan sini, dua kanan kiri, dan pengemudinya di belakang sini. Nah, ini perata tanah sekaligus menentukan titik tanam untuk padi, namanya garu. Ya, biasanya petani seperti ini. Ini juga ditarik oleh sapi, dua kanan kiri. Jadi berkeliling di sawah itu. Ini bukan untuk kebun tebu, tapi untuk sawah. Kalau luku tadi bisa untuk kebun tebu, tapi untuk meluku, membalik tanah, kalau ini peruntukannya untuk sawah. Nah, ini zaman sekarang, traktor pengganti luku yang sudah menggunakan teknologi mesin. Ya, ini sedang ngarit dengan menggunakan alat sabit, dan ini cangkul. Kalau yang dikerjakan sedikit menggunakan cangkul, kalau agak luas khususnya untuk sawah itu menggunakan luku, dan ini yang garu tadi bisa dinaiki anak-anak. Ini yang ini jenis ditarik satu kerbau. Nah, ini setelah ini
namanya kalau sekarang alat pasca panen. Ini padi, khususnya peralatan padi, tanaman padi, orang menyebut erek. Erek, jadi digerakkan dengan ini, berputar sendiri padinya rontok. Rontok padi. Sekarang mungkin sudah dilaksanakan dengan mesin kombain yang ada Dinas Pertanian itu. Ini lesung, namanya lesung. Jadi jenis lumpang yang panjang ini untuk menanam mengolah padi menjadi beras. Biasanya ditumbuk dengan nalu, ada ibu-ibu sudah terlihat di sini. Pada saat biasanya zaman dulu pada saat bulan ada gerhana bulan itu ditumbuk sambil menyanyikan lagu supaya butonya pergi. Kemudian pengolahan hasil panen sekarang ke penyimpanan. Jadi kalau masih berupa padi dalam bentuk ada tangkainya itu biasanya disimpan di tempat ini. Ini namanya lumbung zaman dulu. Lumbung. Ini keranjang satu alat pengangkut hasil kebun juga bisa. Dan kalau sudah jadi beras itu disimpan di gentong ini. Nah, ini alat transportasi. Yang tadi cikarnya itu seperti ini gambarannya. Ini cikar ditarik oleh dua sapi. Iya, itu dulu dikenal juga cikar geludak atau ada cikar geludak, ada cikar uglek gitu. Ini untuk tempat sapinya. Pasangan namanya, orang-orang sini petani menyebut pasangan. Ini untuk bisa untuk menarik gerobak, juga bisa untuk menarik luku, bisa untuk menarik garu tadi. Dan ini alat transportasi modern. Kita berada di Blok D. Di sini semua tanaman durian, tumpang sarinya porang, rumput-rumputan dan empon-empon. Di sini juga ada sirkuit off-road untuk ATP. Tadi saya jelaskan ada rehabilitasi lahan dan konservasi tanah untuk pengelolaan lahannya. Di antaranya teras ring, galipat, drop structure yang membatasi mengatur aliran di daerah-daerah yang mengalir air yang cukup deras pada saat musim penghujan, dan kita tanami rumput-rumput sebagai penguat tanggul. Sarana prasarana musola, ada toilet. Saya duduk di bawah pohon baobab, pohon asli dari Afrika, kalau di sini dikenal dengan pohon kaki gajah di belakang saya ini.
harapan kami ke depan tanah lokasi ini baik pertanian terpadunya bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar bahwa setandus apapun kalau kita berusaha dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi, insya Allah bisa kita kelola dan bisa menghasilkan. Lokasi ini berada pada ketinggian terendah 91 meter di atas permukaan laut, paling tinggi pada ketinggian 131 meter di atas permukaan laut, sangat ideal untuk memperkaya diri, memperkuat fisik, memperkaya ilmu, memperkaya kesehatan untuk masa depan kita bersama.